Kita lihat berikutnya, saudara, pesawat tempur TNI jatuh. Saudara, 4 jenazah korban jatuhnya pesawat Super Tucano dimakamkan hari ini. TNI Angkatan Udara bersama dengan Polri tengah mencari black box untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya 2 pesawat tempur Super Tucano. Empat jenazah korban jatuhnya pesawat Super Tucano dimakamkan hari ini dengan prosesi militer di Taman Makam Pahlawan Kota Malang dan Madiun. Jenazah Marsma Anumerta Suban, Marsma Anumerta Widiono, Kolonel Penerbang Anumerta Sandra Gunawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Malang. Sementara jenazah Letnan Kolonel Yuda Ceta langsung diterbangkan ke Madiun untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Atas pengabdian selama ini, pihak TNI Angkatan Udara memberikan kenaikan pangkat satu tingkat pada masing-masing korban. Sebelumnya, 2 pesawat tempur TNI AU jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur setelah hilang kontak pada Kamis siang. 2 pesawat jatuh saat melakukan latihan formasi. Medan yang ekstrim dan cuaca yang mulai turun hujan sempat menyulitkan proses evakuasi para korban. Kadispen TNI AU memastikan kedua pesawat dalam kondisi baik dan layak terbang. Selain juga, awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter itu tidak kelihatan karena sangat tebal dan para penerbang mengatakan blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur. Dan prosedur ini yang menyelamatkan 2 pesawat. Pada saat mereka katakan blind, maka secara otomatis sesuai prosedur, pesawat-pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara ELT atau emergency locator transmitter, berarti ada sesuatu terjadi pada satu pesawat. TNI Angkatan Udara tengah menginvestigasi penyebab jatuhnya 2 pesawat tempur Super Tucano. Proses pencarian black box dan pemindahan badan pesawat diperkirakan memakan waktu lama karena terkendala medan ekstrim dan cuaca yang kurang bersahabat saat mendekati sore hari. Jika ditemukan, black box akan diserahkan ke pihak KNKT untuk proses investigasi. Tim Liputan, Kompas TV.